Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya akan membawakan sebuah kajian 5 menit yang tentunya berjudul bagaimana menjadi seorang mukmin yang profesional. Menjadi mukmin yang profesional, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang penyayang itu adalah hamba yang beriman. Alladzina yamshuna 'ala harbi haunan, mereka lah yang berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan tawadduh, dalam keadaan rendah hati. Orang yang tawadduh adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka jauh dari sifat kesombongan. Yang kedua adalah wa idza qatabahumul jahilun qalu salaman, apabila mereka berkata kepada mukmin atau saudaranya yang lain, dia mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung kebaikan, yang mengandung keselamatan. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman, adalah orang yang beriman yang pada waktu banyak yang sedang dalam keadaan tertidur, tetapi dia bangun di tengah malam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga prinsip orang yang beriman ini adalah bagaimana menjadi hamba-hamba yang beriman. Karena kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang sukses, tentunya kita harus taat dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Masjid Agung Sayyid Yusuf yang besar ini, tentunya kita harus banyak-banyak datang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masjidnya yang besar, tetapi jamaahnya harus pun banyak untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan, manusia tidak jauh dari masalah, tetapi permasalahan itu akan datang, dan sewaktu masalah itu akan datang, Allah akan berikan jalan keluar dan solusi. Karena kita yakin setiap ada masalah pasti ada jalan keluar bagi orang yang beriman dan bertakwa. Itulah mungkin yang saya bawakan. Mohon maaf dengan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.